Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kembali lagi kita ke Poknik Channel. Okay, jadi hari ni Poknik nak buat Poknik nak mulakan buat rebang kambing. Tapi dengan mulakan dengan foundation ataupun asas ataupun cerucuk. Jadi Poknik dah beli pipe PVC berdiameter 8 inci dan juga besi untuk kita jadikan cerucuk nantilah. Okey, ni nanti Poknik akan jelaskan apa bahan-bahan yang kita perlukan. Okey. Ini toolbox Poknik adalah sedikit barang tapi tak sempat dikemaskan. Jadi barang-barang untuk kita buat hari ini yang kita gunakan hari ini ialah grinder untuk potong paip PVC ni ikut saiz yang Poknik nak nanti. Lepas tu marker untuk tanda, measuring tape untuk ukur dan juga tali kita untuk kita buat bulatan sebelum kita potong. Dan juga yang penting juga ialah extension yang panjang lah. Sebab kedudukan ni agak jauh daripada rumah. Lebih kurang 10 kaki ataupun 15 kaki daripada rumah. Okey, jadi seperti Poknik ceritakan sebelum ni, Poknik nak buat satu kandang kambing yang bersaiz 10 darab 20 kaki. Jadi perancangannya ialah naikkan tiang dulu, iaitu 6 batang tiang. 6 batang tiang eh. Sebenarnya boleh je pakai 6 diameter 6 inci, tapi Poknik sengaja beli yang 8 inci sebab apa? Sebab atap rumah Poknik tu, atap rumah pada atap kandang nanti kita nak gunakan adek. Adek tu lebih berat. Jadi Poknik rasa 8 inci lebih sesuai lah supaya asas dia lebih kukuh. Jadi ini sepanjang bila kita order ni, dia memang datang dengan panjang 19 kaki. 19 kaki ni maksudnya kita boleh potong 3 lah. 6 kaki 4 hun atau 6 kaki 4 inci darab 3. Lebih kurang dapat ngam-ngam 19 kaki. So 6 batang tiang sesuai lah. Kita ada 2 batang pipe PVC ni. 3 batang, 3 batang. Dan besi Y ini, besi Y10 nama dia. Y10 ni kita gunakan untuk buat beam nanti. Dicampur dengan simen untuk jadikan konkrit, untuk jadikan beam lebih kuat. Okey, ni arsik ni untuk apa? Untuk jahit dia. Poknik tak ada dawai kat sini untuk jahit. Nantilah Poknik beli. Tapi hari ni Poknik nak ni dulu, nak selesaikan dulu pemotongan ikut saiz yang kita nak. Okey. Jadi stay tune on Poknik Channel. Terbaik.